dan sikunya, lalu sedikit sebagian dari kepala, lalu kasur kaki, penis, sunnah. Penis ini sebetulnya sunnah. Kalau kelewat, tidak masalah. Tapi kalau bisa melakukan yang sunnah, lakukan walaupun tidak secara keseluruhan. Gosok-gosok hukumnya sunnah. Beda dengan madhab yang lain. Kalau madhab gosok sudah wajib. Kalau madhab Syafi'i sunnah, walaupun tidak digosok, cemplungin langsung ke air. Atau kita kalau mandi langsung ke kolam, niat untuk di dalam air ke atas sudah jadi. Ya, sudah sah dulunya itu ya. Walaupun tidak digosok-gosok, karena digosok-gosok hukumnya sunnah. Nah, wudu asal sah. Ya. Jadi kalau wudu asal sah itu tidak ada kumur-kumur, ini kan sunnah. Basuh ini sunnah. Ya. Nah, contoh, ini wudu singkat. Ya. Dalam hati niatnya tidak diucapkan, tidak salah. Ya. Nah, dalam hati saya. Ya, saya butuh padu karena Allah Ta'ala. Ya. Satu kali sah, sudah sah satu kali kan? Sah satu kali. Tinggal apa? Tinggal tangan. Nah, sah. Ya, sikunya harus ke ada air di siku itu. Ya. Sekarang apa? Bakaran itu sah. Lalu telinga ini punya apa? Kaki. Nah, dari atas ini. Sah? Sampai sini kan mata kaki dan mata kaki. Sebetulnya simpel. Ini bisa dipakai beberapa orang lagi kok. Simpel kan? Nah, langsung sholat tidak? Ya. Ini sudah sah, sepakat. Namanya para ulama pasti tahu. Ya. Ini wudu yang sah. Ya. Ketika kita apa namanya di perjalanan, ketika kita lagi sibuk-sibuk, begitu saja wudunya. Ya, tadi sudah sholat dicontohkan, wudu dicontohkan. Tinggal nanti bagaimana sholat yang sempurna, bagaimana wudu yang oh nanti ada episode selanjutnya.